Hai teman-teman, balik lagi di video aku. Nama aku Rika. Sekarang aku sama suamiku mau ke supermarket mau beli makanan karena stok makanan kita di rumah udah habis dan kita sekarang itu di rumah cuma berdua aja karena mertua aku lagi di rumah yang satunya di kota lain gitu. Nanti mertua aku yang cewek hari Senin baru balik. Ya. Selamat menonton ya, semoga kalian suka. Kita mau belanja di supermarket Bonus. Ini supermarket yang paling murah di Iceland. Mau lihat card. Banyak bunga di sini. Wow, many flowers. Hey, so many flowers. Okay, you're gonna get bread for me. Ke tempat sayuran. We go to the vegetables. Yes, sir. Kita ngambil ini tuh yang di diskon. Sayuran atau buah yang udah kayak nggak bagus lagi itu mereka diskon di sini. Tuh di sini di diskon. Ada melon. And broccoli. And cauliflower. Cherry, and I like this. Okay, this one is better. Look. 50 krona. And this also? Yes. Oh yeah, it's one. Should get two? Yes. Oh yeah, no. Should get two of these? How about cauliflower? Should they have the good one? Oh yeah, the banana is bad enough. Oh yeah, it's not good this one. Okay, so. Banana. Ambil dua kita masuk ke bagian sayuran and fruit. Cucumber, so cold in here. Cucumber and gonna get carrot? Oh, it's so cold in here. I think it's too left. I got two bags in there. Mm-hmm.
ambil bawang. Bawang merahnya orang sini. Dingin di dalam sini itu kayak kulkas. Ambil tofu. Apa? Makanan vegan, vegetarian di sini ya. Yang frozen semuanya di sini. Yang vegan dan vegetarian. Soy milk. Can I get the Oatly? Oatly? You would like to get the chocolate Oatly? Yeah. How many of these? Please. Jadi supermarket bonus. Supermarket bonus ini supermarket yang termurah di Iceland. Karena di sini tuh ada beberapa supermarket dan harganya tuh beda-beda ya. Ini bonus ini yang termurah. Terus setelah itu tuh ada kronan dan setelah itu ada apa namanya? Ada yang paling murah, sedang, terus agak mahal, terus ada yang paling mahal gitu. Nah ini tuh yang bonus, supermarket bonus ini yang paling murah. Iceland itu mahal-mahal ya teman-teman. Di sini tuh semuanya harganya mahal-mahal compared to maybe other European country. Kayaknya di sini tuh sama kayak di Switzerland gitu, mahal-mahal. Kita bayar sendiri pakai kasir sendiri. Itu sih bilang dia mau ke Costco mau beli frozen fruit, nggak tahu jadi nggak ya. Kalau nggak jadi ya kita pulang. Teman-teman, aku mau ngejelasin sedikit yang aku tahu itu tentang kayak makanan atau produk-produk di sini ya. Di sini tuh sebenarnya semuanya mahal ya. Kalau menurut aku tuh semuanya tuh mahal di sini, rumah, mobil, semuanya itu mahal di sini. Tapi kayak apa namanya, mungkin ada beberapa makanan atau sayuran yang biasa mereka di sini makan gitu kan, itu tuh lebih murah ya dari di Bali gitu kan. Seperti brokoli, terus cauliflower, beetroot, terus potato, apa lagi ya, yang biasa orang bule makan lah ya. Di sini tuh lebih murah, cuma di sini tuh
kayak produknya import, like import products dan local products, itu import product lebih murah daripada local products. Kenapa? Karena di sini tuh mereka growingnya tuh nggak di luar ya, karena hasilnya itu kan selalu dingin gitu kan, jadi mereka tuh growingnya di dalam, bikin house gitu, kayak rumah gitu ya. Atapnya tuh mungkin rumahnya tuh kayak terbuat dari plastik gitu loh, plastik atau apa ya, kayak plastik gitu loh, maksudnya transparan gitu kan. Nah mereka tuh growingnya tuh di dalam situ. Nah bikin rumah itu tuh mahal gitu kan, terus di dalamnya tuh mereka pakai electricity karena biar bisa growing di dalam situ tuh all year round gitu kan, jadi pakai electricity gitu untuk mataharinya, karena di sini tuh kalau winter itu nggak ada matahari teman-teman, jadi mereka tuh growingnya di dalam situ menggunakan electricity ya. Dan lamb, terus beef, fish, chicken, pokoknya yang produknya dalam negeri itu lebih mahal ya. Itu saja teman-teman penjelasan dari aku, semoga kalian ngerti ya apa yang aku maksud, karena menjelaskannya mungkin belibet ya, jadi semoga kalian ngerti ya.